Pagi-pagi teman-teman semuanya. Angon anak naga lagi loh. Belum diapa-apai, masih diaduk-aduk, dia sudah datang, teman-teman. Ini sudah datangnya. Ini teman-teman. Salah datang. Ayo, ayo, ayo. Mau makan, makan. Hai, tapi aku harus menjaga dari Dino ini. Dinonya yang nakal. Ini pagi-pagi sudah ngasih makan ya teman-teman. Biasa, ini angon anak naga pagi-pagi ini dia. Loh, mana yang mboknya ya? Ini sengaja aku kasih, mudah-mudahan hari ini hujan ya Allah Gusti. Mudah-mudahan hujan lebat deh. Makannya di sana sayang. Kamu makannya jatahnya di sana. Ini mau untuk bebek yang lain. Kita lihat ya. Dino. Ayo, ayo, ayo. Ya, ya, ya. Itu teman-teman, Dinonya kasih sendiri. Jadi dia enggak gangguin. Ah, itu Dino di sini. Nah, ini dia bisa makan tenang, ya kan? Tapi nanti dia tuh kalau lengah, iya sudah. Ayo. Ayo makan. Lelenya tuh senang banget. Oh, ini harus di air. Tapi mau mendung ya, mau hujan, mudah-mudahan hujan ya Allah. Air pada hujanku habis. Ini dia teman-teman, kita angon anak naga yang di sini dulu ya teman-teman. Karena nanti habis aku mau ngurusin yang kecil-kecil yang di kandang sana ya, sama ayam mutiara. Ikan lelenya ke darat. Hei, kayak mau kemana bayi? Bayi, makan dulu sini bayi. Oke, teman-teman, kita nyampe di sini nih. Ayam mutiaraku sedang makan. Ayam cantik-cantikku sedang makan. Ya. Nah, dia sedang makan, teman-teman. Ayam mutiaraku. Nah, ini dia. Bebek-bebekku ya, langsung keruh lagi. Dia kalau makan kan langsung ke situ. Makan ke situ ya, cebrik lah. Kalau namanya juga makan di bebek itu cebrik, karena bawahnya kan tanah gitu aja ya, memang enggak di alam. Kalau di luaran sana dilepasin ya, nanti dia bersih. Cuman kalau di dalam kandang memang seperti ini teman-teman. Tapi enggak apa-apa, ini di karantina dulu, karena nanti biar dia kuat dulu, agak gede. Kalau bebeknya itu sudah gede, enggak apa-apa. Tapi yang mintinya ini bayi nagaku ini kecil terus, ini enggak gede-gede. Lucu banget ya sayang, ini lucu banget ini nih. Mudah-mudahan kamu perempuan ya, jadilah kalian perempuan semuanya, karena di sini banyak jantan. Di sini indukannya cuma satu, buat rebutan semuanya. Jadi kasihan, dia mengendok tuh dikawin terus. Mau mendok dikawin terus, mau anggrem dikawin. Wah, telurnya tuh gak jadi anak deh, ya kan? Nah, ini dia teman-teman. Yang penting hari ini tugasku udah selesai. Di malam aku udah ngasih makan labi-labi sama kura-kura, udah penuh makanannya, airnya. Nah, sekarang nih pagi-pagi khusus aku untuk anak naga ya. Ini teman-teman, nanti kalau udah agak gede baru aku lepas di luar biar dia bebas. Tapi aku takut kalau dia itu liar terus dia jalan-jalan ke tempat orang tuh, nah aku nggak suka. Aku nanti cari-cari ya. Mentok aja yang sudah hilang nggak kembali berapa tuh, malah nggak tahu sudah. Karuan dipotong, dirica-rica udah berapa yang dirica-rica. Nah, ini dia teman-teman. Ini cantik-cantikku nih, anak nagaku. Yang penting dia di situ kenyang. Sudah. Makan tidur, makan tidur, makan tidur. Burungnya gendut ya, bulunya tapi. Itu udah cantik ya, warna mutiara. Oh, pantesan namanya aja ayam mutiara. Tapi kalau aku lihat ini ayam tanduk. Coba lihat, ada mahkotanya, ada tanduknya. Kok bisa ya?
tumbuh tanduk di kepalanya ya. Kayak kayak gimana deh? Ya Allah. Wajahnya itu kayak sudah khas terukir, ada putih-putih di wajah dia kayak pakai bedak ya. Terus jenggernya itu kanan kiri. Ini kemarin sepasang katanya sih, aku nggak tahu juga mana jantan mana betina. Terus beli sepasang ya terakhir. Yang pertamanya cuma beli satu yang gede itu. Jadi nggak tahu nih yang betina sama jantan yang mana. Mudah-mudahan mau bertelur. Seneng banget aku. Pertama punya satu terus dibeliin lagi jadinya tiga. Ini ayam mutiaraku teman-teman, open-openku. Nah ini kita lanjut. Oh dia sedang makan. Oke ya, video aku akhir sampai di sini. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Thank you.